Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Supa Channel. Semoga keadaan sahabat selalu sehat walafiat dan dalam lindungannya. Semoga video ini menjadi renungan bagi anak-anakku, saudara-saudaraku, dan sahabat semuanya. Video kali ini berjudul Teruntuk Ayah dan Ibuku yang telah meninggalkanku. Terima kasih ayah dan ibuku. Doaku selalu menyertaimu. Semoga engkau bahagia di sana. Saat terindah adalah bisa berkumpul dan bercanda tawa denganmu, wahai ayah dan ibuku. Namun, saat ini aku hanya bisa bertemu dengan ayah dan ibu melalui doa dan mimpi. Senanglah di sana, ayah dan ibuku. Jangan pernah mengabaikan keadaan ayah dan ibumu ketika mereka masih ada. Karena ketika mereka sudah tidak ada, kamu akan merasakan sepinya hari-harimu tanpa mereka. Kebaikan seorang ayah lebih tinggi dari gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam dari lautan. Ayah dan ibu layaknya pelita sebagai penerang hidup. Ibarat cahaya lilin yang selalu setia menerangi setiap sudut jalan, dan sebagai semangat yang menjadi motivasi untuk tetap kuat, untuk terus melangkah maju. Ketika berpisah, rasa rindu ini tak bisa lagi aku tahan. Ibu dan ayahku sangat berharga di dalam hidupku. Engkau akan selalu ada di dalam hatiku. Tetesan air matamu membuat hatiku layu. Maafkan aku, ayah ibu, karena aku belum bisa maksimal dalam membahagiakanmu. Ayah dan ibuku, luas samudra, dalamnya lautan, itu tak bisa menggambarkan akan kerinduanku terhadapmu. Ayah dan ibu, aku tahu betapa sulitnya kalian merawat dan menjagaku. Membesarkanku juga mendidikku hingga dewasa. Namun, semua itu tidak akan aku sia-siakan. Aku berjanji, pengorbanan kalian adalah kebahagiaan kalian kelak. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada diriku, ibu dan ayahku. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan tempatkan mereka di antara kekasih-kekasih-Mu. Aku harap jika ayah dan ibuku dapat mendengarkanku, aku ingin mengatakan bahwa aku sangat merindukan kehadiran-Mu. Ya Allah, haramkan tubuh ibuku dan ayahku dari api neraka. Karuniakan buatnya surga tanpa hisab. Andai ibu dan ayahku saat ini ada di depanku, mungkin aku sudah memeluknya dan menceritakan keluh kesahku. Wahai ayah dan ibuku, tanpamu di sini rasanya sangat berbeda. Aku merindukanmu. Nasihatmu, senyummu, serta canda tawamu. Ibu dan ayah, seandainya kau masih di sini, aku ingin bercengkrama denganmu. Aku ingin bercanda ria denganmu, seperti dulu, dan menceritakan banyak hal tentang hidupku. Tetapi sekarang aku hanya dapat dekat denganmu dalam doaku. Ayah, ibu,
Rasanya dunia ini begitu sunyi semenjak kepergianmu. Ayah, semenjak kepergianmu, rasanya hidup begitu rumit. Aku sangat ingin menceritakannya padamu. Ayah, ibu, kepergianmu membuatku kehilangan bagian terpenting dari hidupku. Ayah, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan sosok sepertimu di hatiku. Aku rindu melihat wajahmu. Wahai ayah dan ibuku. Duhai ibu dan ayah, datanglah ke mimpiku. Aku sangat ingin bertemu denganmu. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi ibu dan ayahku takkan terulang kembali. Ayah, ibuku, engkau bagaikan malaikat. Akulah orang yang paling beruntung karena telah menghabiskan banyak waktu dengan seorang malaikat hingga kepergianmu. Duhai ayah dan ibuku, sang malaikatku, aku sangat merindukanmu. Hari demi hari, langit menjadi lebih indah. Tahukah kamu mengapa? Karena sekarang ibuku hidup di sana. Ibuku adalah seorang malaikat cantik di langit. Aku rindu kamu, ibu. Ibu, pelukan dan pelayan tanganmu akan selalu kurindukan, walau kita berada di dunia yang berbeda. Seandainya waktu dapat diulang, aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Ayah dan ibuku, kepergianmu membuat diriku mengerti bahwa rindu yang paling menyesakkan nafasku adalah kerinduanku kepada engkau yang telah tiada. Ibu adalah ciptaan terindah, karena di dunia yang egois ini, ibulah satu-satunya yang selalu ingin melihatku bahagia. Engkaulah sosok yang selalu mencintaiku tanpa syarat hingga hembusan napas terakhirmu. Ayah, terima kasih telah menjadi orang yang berhenti mencengkeram. Ayah, terima kasih telah menjadi orang yang berhenti menggandeng tanganku dan mengawasiku, mengawasi langkahku di saat yang tepat. Ibu meninggalkan kami kenangan indah. Cintamu masih menjadi panduan kami. Meski kami telah dapat melihatmu, meski kami tidak dapat melihatmu, ibu selalu berada di pihak kami. Ayah adalah sosok yang akan lebih sedih dan terluka darimu saat dia tahu kamu sedang bersedih. Dalam hidup, kami sangat mencintaimu. Dalam kematian, kami masih mencintaimu. Dalam hati kami, ibu memiliki tempat istimewa. Tidak ada orang lain yang akan menggantikannya. Sekarang, aku tahu mengapa kamu selalu memintaku untuk kuat. Karena kamu tahu, aku bakalan butuh kekuatan untuk menanggung kepergianmu. Aku merindukanmu, ibu. Ayah, ibuku, tangisku menyimpan 1000 doa. Doa terbaik untuk mengiringi kepergianmu. Kerinduan yang abadi dan tidak pernah sampai ke pemiliknya. Rindu kepada sosok ayah dan ibu yang sudah tenang di sana. Engkau menyerahkan semuanya dalam hidupmu hingga aku bisa jadi seperti sekarang. Terima kasih atas segala pengorbananmu, wahai ayah dan ibuku. Demikian, sahabat, pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.